Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan mereview suatu produk yang dibeli oleh kantor untuk keperluan sales ya teman-teman. Jadi ini alat untuk converter ya, dari DC ke AC. Dan ini diperuntukkan untuk kita listrik di mobil ya teman-teman. Jadi biasanya kalau colokan listrik itu kita ngandalkan USB di mobil ya teman-teman. Jadi ini untuk colokan seperti kita ngecas handphone, ngecas laptop, dan untuk nyalakan printer yang ada di mobil. Jadi ini namanya power inverter DC 12 volt to AC 220 volt. Di sini ada 4 USB yang masing-masing USB itu 2,4 ampere maksimal 2 ya teman-teman. Jadi ini saya beli online di Tokopedia. Oke, kita langsung saja buka kotaknya teman-teman. Nah, ini seperti biasa ada kartu garansinya, lalu ada manual booknya. Manual booknya simpel aja ya teman-teman, jadi seperti ini. Oke, lalu ini dia alatnya, converter AC to DC, DC to AC untuk di mobil. Nah, ini colokan yang kita akan gunakan di mobil ya teman-teman. Jadi ini dimasukkan ke mobil ini, lalu nanti ada tegangan di lubang ini. Jadi ini seperti charger telepon, charger HP, smartphone, charger untuk laptop, dan untuk print juga bisa. Di sini ada indikator LED-nya, di sini ada 2 colokan listrik. Lalu di sini ada 4 USB masing-masing tadi 2,4 ampere ya teman-teman. Lalu di sini ada on off-nya. Jadi ini bisa lebih safety. Jadi tidak langsung ada tegangan di alat ini, tapi kita bisa matikan. Nah, ini udara, untuk udara. Dan ini ada kipasnya juga. Nah, ini 200 watt power inverter inputnya dari DC, DC 12 volt dari mobil. Lalu outputnya, output dari yang keluar dari alat ini itu 220 volt. Lalu untuk USB outputnya itu 2,4 ampere. Jadi ini akan digunakan di mobil sales yang akan sering berpergian keluar. Jadi teman-teman sales itu bisa ngecas laptopnya dan bisa gunakan print di mobil. Jadi printnya bisa dimasukkan colokannya ke dua ini, jadi laptop dan print. Jadi teman-teman sales tidak perlu mampir ke warnet, fotokopian, atau kafe untuk ngeprint. Jadi ini teman-teman sales bisa ngeprint di mobil seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita akan uji coba alat ini berhasil atau tidak di mobil sales ya teman-teman. Baik, kita akan uji coba alat Tafware converter dari DC ke AC. Nah, ini alatnya, kita lihat dulu ya. Inputnya DC 12 volt, outputnya AC 220 volt. Di sini juga ada USB, outputnya 2,4 ampere. Di sini saya uji coba menggunakan mobil Avanza ya teman-teman. Ini colokannya, jadi dari mobil kita pakai colokan ini untuk di converter ke tegangan 220. Kita masukkan. Nah, ini sudah ada indikator dari alatnya ya teman-teman. Ini menandakan 12 volt, 12,4 volt ini dari aki mobil ke alat ini. Nah, ini ada on off nya biar safety. Jadi kalau tidak dipakai tinggal di off kan, dan kalau mau dipakai tinggal di on kan. Indikatornya nanti di sini ada LED nya dan fan-nya, kipasnya itu akan berputar. Oke, ini 12 volt. Di sini ada tegangan, bisa kita colokin laptop, colokin handphone, terus printer.
dan lain-lain lah ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau kita pengen menggunakan ET, berarti otomatis aki di mobil akan terkuras juga ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini kebetulan saya akan uji coba menggunakan printer, karena printer ini akan digunakan oleh tim sales saat mobile ya teman-teman, ke lapangan atau kita ada kunjungan. Nah, ini sudah saya colokkan ke printer dan indikatornya berubah dari merah ke hijau. Jadi itu menandakan ada device yang terhubung ke alat konverter ini. Oke, ini printernya Epson L1211 untuk teman-teman sales jika mau ngeprint di dalam mobil. Jadi teman-teman sales tidak perlu mampir ke kafe, warnet atau numpang ngeprint di kantor orang lain ya teman-teman. Jadi tinggal nyolok saja the laptop masing-masing dan kita bisa ngeprint di laptop. Nah, ini colokannya nanti tinggal disetting ke printernya teman-teman. Oke, itu review uji coba singkatnya dari saya. Jika teman-teman berminat membeli konverter Tuffware ini, nanti saya sertakan link pembelian di deskripsi. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.